Satu pekan melakukan operasi antik, Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat berhasil mengamankan 10 pelaku pengedar sekaligus pemakai narkoba jenis sabu. Sasaran para pelaku menjual sabu, yakni penambang emas di wilayah Kecamatan Sekotong dan tempat wisata di Kabupaten Lombok Barat. Salah seorang pelaku pengedar sabu yang kerap kali keluar masuk penjara, Andi, mengaku sabu sering diedarkan di sekitar penambang emas karena permintaannya lebih tinggi. Rencana mau dijual kemana, Bang? Kapan cari mandat? Sudah ada. Ini penambang khususnya? Ada yang penambang emas. Ya. Memang setiap hari ada yang ambil. Kapolres Lombok Barat AKBP Heri Wahyudi mengatakan, dari hasil operasi antik, pihaknya berhasil mengamankan 10 pelaku pengedar dengan barang bukti 25,35 gram sabu. Ada 5 LP, dengan tersangka ada 10, kemudian dengan total berat sabu semuanya ini kurang lebih 25,37 gram. Kalau digabung ya, 25,37 gram. Jadi kalau diuangkan 1 gramnya itu kan 1.800. Selain itu, petugas mengamankan sejumlah alat hisap, 2 alat timbang, pipet kaca, dan belasan handphone. Para pelaku terancam pasal tentang narkotika dengan hukuman penjara 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.